Jangan marahan. Aminah, semalam hujannya sangat lebat sekali ya. Udah gitu campur angin dan petir. Ih, serem banget. Cuaca juga jadi dingin sekali. Iya, saking kencengnya jalanan jadi penuh dengan genangan air dan lumpur, termasuk taman bermain kita nih. Iya, sendal aku juga baru dicuci, udah langsung kotor aja nih. Banyak banget sih lumpurnya. Hai teman-teman. Aisyah, kamu habis dari mana? Aku habis dari rumah Feby, kerja kelompok pelajaran IPS itu loh. Pulangnya aku ke laundry, soalnya ngambil boneka aku ini. Oh, itu boneka baru kamu ya? Bukan, ini boneka kesayanganku, makanya jarang aku keluarin. Saking sayangnya gitu, tapi karena udah bau dan kotor, makanya aku cuci. Oh gitu, bagus sekali sih boneka kamu, Hello Kitty. Iya dong. Ih, kalian ngobrolnya asik banget berdua. Gak cocok deh obrolannya dengan aku. Lebih baik aku pergi aja deh, main ke rumah Farhan. Kalian lanjutkan aja deh obrolan kalian. Gak seru ah, gak asik. Ya udah sana. Udah ya, aku pergi dulu. Jangan kangen sama aku. Ih, gak banget. Aisyah, bolehkah aku meminjam bonekamu? Aku ingin memegangnya. Sepertinya sangat lembut ini. Hati-hati ya Aminah, itu boneka kesayanganku. Ih Aminah, baru juga aku bilang kan, hati-hati megangnya, tuh kan jadi jatuh. Lihat deh bonekaku jadi kotor, penuh lumpur kayak gitu, padahal kan ini baru dicuci. Aku sudah katakan itu boneka kesayanganku. Maafkan aku Aisyah, kamu nakal, aku gak mau dengerin penjelasan kamu. Ya Aisyah marah deh. Ini memang salahku, tergelincir dari tangan, bonekanya jadi jatuh dan kotor. Aku harus segera mencucinya. Eh Aisyah, ngomong-ngomong, udah berapa hari ini aku gak pernah lihat kamu main bareng lagi deh sama Aminah. Kenapa? Udah deh, berisik, gak usah ngomongin dia. Aku lagi gak suka sama dia, aku lagi kesel sama dia. Kesel kenapa? Kalian kan bersahabat, sangat dekat. Setiap hari malah kalian selalu bermain bersama. Pokoknya aku gak mau deh, aku sedang menghindari dia. Dia bikin aku kesel. Hai teman-teman. Tuh, si Aminah datang. Sebenarnya aku kesini mau minta maaf kepada Aisyah. Jadi aku, udah deh kamu berisik, aku gak mau dengar penjelasan dari kamu Aminah. Oh, udah deh, kalau gitu aku yang mau dengar penjelasan dari kamu Aminah. Coba ceritakan Aminah, ada apa sih sebenarnya? Iya, sebenarnya kemarin aku meminjam bonekanya Aisyah, terus tanganku tergelincir dan tidak sengaja menjatuhkan bonekanya. Bonekanya jadi kotor. Aku bertanggung jawab kok, sudah aku cuci, baru kering hari ini. Aku mau minta maaf, tapi Aisyahnya gak mau mendengarkan. Ini aku kembalikan ya Aisyah kepada kamu bonekanya. Ya itu kan pada dasarnya memang milik aku. Ya mohon terima permintaan maafku ya. Oh jadi gitu permasalahannya. Nih dengerin ya, Pak Ustadz bilang kita tidak boleh marah lebih dari 3 hari. Dosa loh sebagai muslim. Apalagi kalau bulan puasa, bisa mengurangi pahala puasa. Nah si Aminah kan sudah menyadari kesalahannya, sudah minta maaf juga sama kamu Aisyah. Lebih baik sekarang kalian berdamai lagi deh, rukun lagi. Gak baik tahu marahan terus. Iya Aisyah, aku menyesal. Aku minta maaf ya. Aku tidak akan seperti itu lagi, akan berhati-hati. Ya sudah kalau gitu aku maafkan. Nah gitu dong, berteman tuh harus rukun, gak boleh marah-marahan. Tumben Ali, omongan kamu benar semua. Kamu pikir aku hanya anak nakal gitu? Ya memang seperti itu, Ali kan terkenal nakal. Padahal aku juga anak yang baik hati. Aku gak bisa ya temanku berantem kayak gini. Kan gak enak dilihatnya. Berburu takjil gratis. Mah, aku pamit mau pergi dulu ya. Mau pergi kemana, Li? Aku mau pergi membeli takjil, Mah. Itu loh di ujung jalan sana. Oh gitu. Tapi kok kamu bawa kresek kosong untuk apa? Ya, untuk menyimpan takjilnya. Biar sekalian gitu. Udah, aku pergi dulu ya, Mah. Nah, sekarang aku membeli apa ya kira-kira?
Takjil gratis silakan adek. Mau takjilnya ini ada banyak minuman kesehatan. Ada susu, ada jus, ada macam-macam. Silakan tinggal dipilih saja. Semuanya gratis, kami dari Yayasan Amal. Beneran gratis nih kak? Yes. Beneran, silakan dipilih satu-satu aja. Silakan dek. Kalau gitu saya pilih yang ini ya. Boleh silakan. Terima kasih ya kak, semoga berkah. Amin. Ayo takjil gratis. Takjil gratis. Asik. Ternyata banyak juga ya orang-orang yang membagikan takjil gratis. Ini bisa jadi ide buatku. Aku gak usah tuh beli takjil. Jadi uangku kan bisa utuh. Sekarang aku berburu aja. Semua takjil gratis akan aku datangi. Kan lumayan. Es krim gratis, es krim gratis. Silakan toko kami membuka takjil gratis, es krim gratis. Beneran gratis nih kak? Iya, silakan deh kalau mau diambil saja. Ada banyak jenisnya. Kalau gitu saya ambil yang es krim coklat ini ya kak. Boleh, silakan. Asik, dapat lagi. Yuhu, sekarang kantong kresekku yang kosong menjadi penuh, bahkan bertambah. Ah, besok aku berburu lagi deh, takjil gratis. Uangku utuh, makananku banyak. Hihi. Wow. Aku pulang. Astagfirullahalazim, Ali. Belinya kok banyak sekali itu takjil? Nanti uang kamu habis loh. Bukannya kamu ingin membeli baju lebaran ya? Dihemat dong, Ali. Jangan berlebihan belinya. Tenang aja, Ma. Ini aku dapat takjil gratis loh, tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Lah, kok bisa sih, Ali? Iya dong, bisa. Aku kan anak pintar. Tuh lihat takjil yang ku dapatkan hari ini. Aku diberi takjil gratis. Kalau bulan puasa ini banyak sekali orang-orang yang berdonasi membuka takjil gratis gitu mah. Ya udah kan lumayan sambil menghemat uang, enggak sepeser pun aku enggak ngeluarin loh. Jadi aku datangin aja satu persatu. Ya ampun Ali, ini banyak sekali padahal mama masak loh. Memangnya kamu sanggup menghabiskan semua ini? Ya enggak sih, kan aku bisa berbagi untuk kakak dan adik juga, bisa dimakan gitu loh. Tapi ini perbuatan yang serakah. Gimana sih kamu kalau mau ngambil tuh secukupnya aja. Jangan sebanyak ini. Bagaimana kalau orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan gak kebagian gara-gara kamu ngambil takjilnya kebanyakan? Ya gimana lagi sih Ma, habis kan lumayan. Lain kali kamu gak boleh kayak gitu ya. Serakah ini namanya. Kalau sampai gak habis kamu berdosa. Namanya mubazir. Iya deh Ma, maaf, aku gak akan kayak gitu lagi. Awas loh, kalau kamu mau beli takjil, pakai aja uang kamu. Jangan yang gratisan kayak gini. Ini untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya deh Ma, maafin aku. Aku janji gak akan serakah kayak gini lagi. Ya sudah, pokoknya makanan ini harus habis. Jangan bergibah. Eh Nisa, gimana nih persiapan ujian matematika minggu depan? Duh, aku pusing banget nih, nilaiku selalu jelek. Ya gimana lagi, sama nilai matematika aku juga gak pernah bagus. Habis matematika itu pelajarannya sangat sulit sekali kan. Iya nih, mana materinya banyak sekali dari bab 1 sampai bab 8. Gimana gak pusing kan. Aduh, mamaku sampai menyuruhku untuk ikut les privat matematika. Aku sih males banget. Ih, serem amat suruh les. Iya makanya. Eh, kalian berdua lagi ngapain? Ngobrolin apa sih? Kayaknya seru amat. Iya, kita lagi membahas tentang persiapan ujian matematika minggu depan. Gimana nih kamu? Udah ada persiapan belajar matematika belum? Ah, belum. Obrolan kalian gak asik. Obrolannya terlalu berat. Lebih baik kita membicarakan hal-hal yang lucu, cerita-cerita yang menarik. Aku punya loh cerita lucu. Ih, kok kamu santai banget sih, gak takut ya pak nilai matematikanya jeblok gitu? Ah, dari tahun ke tahun menilai matematikaku kan segitu-gitu aja. Ya kecil, ya udahlah gak usah dipikirin. Emang kamu punya cerita lucu apa sih? Pokoknya lucu banget kalau aku ceritain ke kalian, kalian pasti ketawa-ketawa deh. Apa sih? Kita jadi penasaran. Ini cerita baru kemarin kejadiannya. Gimana nih? Cerita apa nih? Tentang salah satu teman kita. Wah, aku jadi pengen denger. Cerita apa sih, Parhan? Iya, makanya.
Kemarin kan di pengajian diadakan sholat berjamaah asar bersama. Nah, si Aminah lagi tengah-tengah sholat nih berjamaah, dia pergi keluar gitu. Terus selesai sholat, si Aisyah bertanya, "Aminah, tadi kamu keluar ngapain pas lagi sholat? Jangan-jangan kamu kentut ya?" Terus si Aminah ngakuin, "Iya, aku kentut. Terus aku langsung kok melanjutkan sholat," gitu dia bilang. Pantesan selama sholat tuh tercium bau yang sangat busuk sekali gitu. Lah terus lucunya di mana? Iya, terus si Aisyah bilang, "Kamu tuh batal, Aminah." Terus si Aisyah kan, "Bener loh, kamu batal." "Iya, aku batal gimana dong?" Dia langsung pergi dong ke minimarket dan membeli minuman. Minuman itu langsung dia teguk, langsung dia minum. Lah, ya bingung dong si Aisyah, "Kok kamu minum sih? Emang kamu gak puasa?" Terus si Aminah bilang, "Puasa lah, aku udah nahan lapar dari pagi. Kan kamu bilang tadi batal, bodoh banget kan?" Padahal masuk si Aisyah itu batal sholatnya, bukan batal puasanya, dia malah minum loh. Nah loh, kalian lagi ngapain? Lagi membicarakan Aminah ya, gak boleh loh. Itu kan aib teman kita. Gimana sih kamu, Farhan? Kasian tahu Aminah dibicarakan kayak gini. Ya abis gimana, lucu banget. Itu serius tuh kejadiannya kayak gitu. Iya lucu banget kan, dia bodoh. Orang kentut mah sholatnya ya yang batal wudunya gitu. Ini malah puasanya, emang dong-dong tuh dia. Ih kalian tuh gimana sih? Hai teman-teman, kayaknya kalian lagi seru ya ngumpul-ngumpul. Rencananya mau main apa nih kalian nih? Lagi ngomongin apa sih? Jangan-jangan lagi ngomongin aku. Iya sih sebenarnya aku lagi ngomongin kamu. Maaf ya, habis kejadian yang kemarin kamu kentut itu lucu banget sih. Ih Farhan, kamu jahat banget, nakal. Aku kan jadi malu. Ya maafin aku, ini juga udah ditegur nih sama si Aisyah. Iya dong, awas ya nanti kalau kamu punya aib aku sebar-sebarin ke teman-teman yang lain. Biar kamu juga tahu rasa, biar kamu juga tahu rasanya malu kayak gimana. Ya udah sih gak apa-apa, sebagai pelajaran aja sih Aminah. Makanya kamu harus rajin ngaji, jadi gak dong-dong kayak gitu. Iya deh iya, Farhan kamu nakal, aku jadi malu. Ya maaf deh Aminah.